Hadirin dimohon untuk berdiri. Sekali lagi, hadirin dimohon untuk berdiri, menyanyikan lagu "Bagimu Negeri". hadirin dipersilakan duduk kembali. Misi wajib menang diusung oleh Kinantan FC. Setelah tadi kemenangan Sadakata United atas Giga mereka kini ada di zona degradasi atau peringkat 11. Namun di Gor Pancasila UGM mereka harus menghadapi Halus FC. Tim yang secara peringkat jelas berada di atas mereka dengan selisih 8 poin. Ya dan kita lihat di sini bagaimana Halus FC juga sudah diperkuat oleh pemain atau dua pemain yang pernah membela Kinantan pada putaran pertama yaitu Ade Hendrawan dan Iksan Nanda Ramadan. Dan kita lihat di sini juga Halus FC tentu saja untuk semakin menjauhkan diri mereka dari zona degradasi. Mereka tentu harus mampu untuk mengalahkan Kinantan Futsal. Ya kita lihat dua tim sudah bersiap. Kita lihat coach dari Halus FC, itu Yola Hendro. Dan kita lihat juga ada bersiap di sini. Lima wasit yang akan memimpin jalan pertandingan ada Wawan Setiawan. Ada Ridwan Tri Cahyono sebagai second referee. Ada Mumu Jamiatul Munawar sebagai third referee. Dan ada timekeeper Anang Goni Roshid dan Tri Ngudi Prasetyo sebagai fifth referee. Ya dan kita lihat ada dua kapten tim yang melakukan koin toss. Ada Abdul Rahman Nawawi atau yang biasa dipanggil Oman dan juga ada Mahyarudin Sidik Rangkuti dari Kinantan FC. Ya dan untuk klasmen sementara tentu saja Bintang Timur kini berada semakin mantap di posisi pertama dengan koleksi 34 poin setelah tadi menang menghadapi Cosmo. Lalu kedua ada Black Steel yang sudah 15 kali bermain dengan koleksi 30 poin. Ada juga Kancil WHW Pontianak 29 poin baru 13 kali bertanding dan nanti akan bertanding menghadapi unggul FC. Lalu di posisi 4 ada Pendekar United dengan 26 poin disusul Fafage Banua yang juga mengoleksi 26 poin. Dan untuk futsal Kinantan kita tahu mereka adalah runner up dari Liga Futsal Nusantara musim lalu. Jadi mereka adalah atau datang di Pro Futsal League sebagai tim promosi yang tentu saja, tentu saja masih cukup struggle pada musim ini baru mengoleksi dua kemenangan dan 11 kekalahan sebelum Sadakata menang tadi menghadapi Giga mereka ada di posisi 10 namun kini sudah turun ke posisi 11 dan tentu saja hanya berjarak tiga poin dari Giga Futsal Club yang menempati posisi juru kunci. Ya, dan kita lihat di sini pemain dari Kinantan Futsal yaitu Muhammad Iqbal Fadilah. Ya perangkat pertandingan masih mengecek kesiapan dari arena yang akan digunakan dalam pertandingan kali ini dan ya kick off babak pertama sudah dimulai dari studio Jakarta saya Daneswara mengucapkan selamat menyaksikan ya coba kirim ke depan kali ini kesempatan namun diblok tadi percobaan serangan yang dilakukan oleh Halus FC percobaan tendangan tadi yang dilakukan oleh Ahmad Padilla oh langsung saja namun masih bisa diamankan. Oleh penjaga gawang dari futsal Kinantan, Fadrul Davasinaga. Kinantan kali ini. Ya dan kembali bola dikuasai oleh halus FC. Langsung melakukan pressing di awal pertandingan. Ya kick in akan dilakukan kali ini. Oleh Ahmad Alfianto, oh langsung saya ditendang oleh Rizky Hidayatullah namun masih jauh meninggi di atas gawang Fadrul Davasinaga. Ya kali ini build up coba dilakukan oleh Kinantan. Oh sayang sekali gagal mengontrol bola. Muhammad Iqbal Fadilah membuat Halus FC kembali mendapatkan penguasaan bola kali ini. Dan tendangan ke dalam akan dilakukan oleh Ahmad Alfianto, yang biasa dipanggil Packing. Ya, dioper ke belakang, kita lihat Oman coba menyerang dari kiri kali ini. Oh, sayang sekali, gagal tadi membuat Kinantan FC kali ini mendapatkan lemparan. Ya kembali coba melakukan build up kali ini, Kinantan tapi terus dipres oleh para pemain halus FC. Oh, mampu merebut dan oh, membentur mistar, tendangan dari Rizky Hidayatullah ya. Kali ini, Kinantan masih coba menembus pertahanan halus FC, coba menyerang dari kiri kali ini. Switch play, Muhammad Iqbal, ya, kita lihat Kinantan dan kehilangan kontrol terhadap bola, memberikan penguasaan bola lagi untuk halus FC. Dengan ke dalam kali ini kembali dilakukan oleh halus FC, ya, Rizky Hidayatullah kali ini. Oh, sayang sekali umpan yang kurang cermat dari Rizky. Kinantan kali ini. Coba melakukan serangan dan oh. Masih untuk Kinantan. Ya cukup baik kita lihat. Oh sayang sekali. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kontrol yang kurang baik dari Muhammad Lutfian Syah Muzaki. Ya coba melakukan build up kali ini, unggul atau maksud saya halus FC. Ya coba langsung ke depan. Halus FC kali ini. Umpan ke belakang ada Oman. Kembali ke depan. Ya punya kesempatan kali ini. Oh, langsung saya ditendang. Namun gagal justru membenturkan sendiri. Ya Muhammad Iqbal Fadilah. Oh, power play dilakukan. halus FC kali ini coba melakukan serangan. Kembali penguasaan bola didapatkan oleh Kinantan Futsal, Muhammad Iqbal Fadilah. Muhammad Lutfiansah, Muzaki kali ini. Switch ke kiri. Ya, masih cukup kesulitan Kinantan. Ya, kali ini kesempatan. Oh, lagi-lagi masih belum berhasil tadi tendangan yang masih meninggi dari Ade Hendrawan pemain yang pada putaran pertama juga membela Kinantan FC Ya kali ini Kinantan Muhammad Iqbal Fadilah Oh kembali mampu direbut Ya dan masih belum berhasil tapi corner kick didapatkan Bagaimana tadi percobaan tembakan dari Yogi Pratama Maksud saya dari Rahmat Widianto tadi. Mampu diblok oleh pemain Kinantan FC. Oh meninggalkan lapangan permainan tadi. Membuat Kinantan FC kembali menguasai bola. Wanda Putra FND. Ya kembali kepada Wanda. Oh coba direbut tapi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Isan Nanda Ramadan. Ya kita lihat di sini terjadi perebutan bola dan ada dorongan dari Ihsan Nanda Ramadhan terhadap Wanda Putra Effendi. Ya Kinantan kali ini melalui Muhammad Lutfian Samuzaki coba melewati oh mampu direbut tapi ada covering yang sangat baik dari pemain Kinantan FC ya kembali direbut kali ini. Oh kita lihat dan sukses Halus FC untuk membuka keunggulan menjadi 1-0 melalui gol dari Rahmat Widianto. Kita lihat bagaimana cukup kuat memang fisik dari Rahmat Widianto mampu terus untuk merebut bola dan tadi kita lihat ada satu kesempatan yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik dari Rahmat Widianto. 1-0 kali ini Halus FC unggul atas Kinantan FC. Ya kali ini Kinantan FC menguasai bola. Coba menyerang dari kiri. Ada Muhammad Iqbal Padilla. Mampu direbut lagi-lagi. Ya coba langsung ke depan. Tapi kita lihat bagaimana kiper Fadrul Sinaga meninggalkan sarangnya untuk bisa mengamankan bola. Tapi ada serangan lagi kali ini Halus FC. Oh baik sekali dan 2-0 berhasil dibuat oleh Halus FC melalui Muhammad Zidan. Pemain bernomor Pung 18 yang usianya masih cukup muda. Dan ada umpan yang sangat baik tadi mengarah ke Zidan. Dan dia tinggal menyocor bola ke gawang yang kosong. 2-0 kali ini. Cetak oleh Halus FC dengan nomor punggung 18 Muhammad skor menjadi 02. Yakin antan kali ini. Bagi Halus FC. Coba melakukan serangan, mampu direbut. Ya dan kali ini Halus FC. Oh langsung ke depan. sana Anda. Umpan ke kanan. Oh, kita lihat Zidane gagal melewati pemain dari Kinan FC. Tapi kick in didapatkan oleh Halus. Ada Hendrawan kali ini. Kembali umpan ke Zidane. Oh, langsung ke depan namun gagal. Tidak ada yang dituju di sana. Memberikan tendangan atau maksud saya lemparan pada Kinantan FC. Ya Kinantan FC coba menyerang dari kiri. Oh defense yang cukup baik tapi ya kita lihat halus FC kali ini. Zidane cukup baik kita lihat kontrol bola dari Zidane. Ada Hendrawan umpan ke belakang dia. Masih utak-atik di belakang. Ada Hendrawan kepada Zidane. Ada Hendrawan lagi, cukup taktis kita lihat permainan dari halus FC. Oh, mampu direbut! Kali ini Kinantan coba kembali melakukan build up. Muhammad Fathir, switch ke kiri, langsung ke depan kita lihat. Ya namun bola meninggalkan lapangan permainan. Sentuhan terakhir tentu saja dilakukan oleh Muhammad Lutfian Sah Muzaki. Ya kembali halus FC kali ini. Langsung ke depan. Dan oh sayang sekali. Masih belum berhasil. Bali melakukan percobaan attacking kali ini. Halus FC. Ya dan kick in didapatkan oleh Halus FC. Yang akan melakukan adalah Ahmad Alfianto. Ahmad Alfianto kali ini. Ya, kepada Ahmad Adrian, masih mampu dipotong tadi serangan balik. Coba dilakukan kali ini, ya, dan tendangan ke dalam didapatkan oleh Kinantan FC dan dilakukan oleh Muhammad Akbar Keiko. Oh, mampu direbut kali ini, ya, kembali direbut. Nantan FC kali ini masih coba mencari celah. Dan kembali ke belakang. Fadrul Dafa. Ya dan lemparan didapatkan oleh Halus FC. Yang dijaga oleh kiper Guntur dani Guntur Pratikno. Halus FC kali ini. Ya, coba menyerang dari kanan kali ini. Oh, mampu direbut! Oh, kembali kita lihat. Oh, tapi ada pelanggaran yang dilakukan oleh halus FC. Ya, kita lihat dianggap ada dorongan yang dilakukan oleh Ahmad Padilah. ya kinantan kali ini ya dan kick in kembali didapatkan oleh halus FC sedangkan ke dalam akan dilakukan oleh Ahmad Adrian Mulana Simbolon halus FC kali ini Ahmad Alfianto diumpan ke belakang ada Ahmad Adrian kembali switch ke kanan dan kesempatan kali ini mampu diblok tadi percobaan tendangan yang dilakukan oleh Ahmad Padilla Bali memberikan kick in yang akan dieksekusi oleh Ahmad Alfianto tadi Oh mampu dipotong. Ya kembali kita lihat halus FC menguasai bola. Ya kali ini kembali dipotong. Oh halus FC punya peluang lagi tapi ada handsball tampaknya. Yang dilakukan oleh Peking atau Ahmad Alfianto. terjadi perebutan bola kali ini. Ya dan pelanggaran dilakukan oleh pemain Kinantan FC tadi. Jadi ya, buang saja bola. Menghasilkan kick in untuk Halus FC. Ahmad Adrian Maulana. Diumpan ke belakang. Masih utak-atik. Coba mencari peluang kali ini, ya. Ahmad Fadilah, Ahmad Fadilah masih memegang bola. Oh, jelas tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mahyarudin Sidik Rangkuti, di mana dia sudah cukup tertinggal. Tapi dia lantas menarik kaos atau jersey dari Ahmad Fadilah. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh halus FC. Coba mengatur pagar betis Fadrul Davasinaga. Tendangan langsung tampaknya dilakukan. Oh baik sekali Fadrul Davasinaga. Kenantan FC kali ini. Kembali coba melakukan build up. Ya, masih mampu dihalau tadi oleh Aditya. Memberikan kick in kepada Kinantan FC. Ya, Kinantan kali coba melakukan serangan dan ya ditangkap saja. Unggul FC kali ini Aditya. Umpan ke belakang. Kembali utak-atik di belakang. Oh, mampu direbut. Ya dan tendangan ke dalam didapatkan oleh Kinantan FC, Sidik. Ya cukup baik kita lihat defense dari halus FC. Masih sangat sulit ditembus oleh para pemain Kinantan FC. Ya, mampu direbut kali ini dan pelanggaran. Kembali dilakukan oleh pemain dari Kinantan FC, yaitu Mahyarudin Sidik Rangkuti, kali ini kepada Zidan. Kali ini coba melakukan build up. Oh salah umpan kita lihat. Kinantan FC. Ya dan masih cukup kesulitan. Bagaimana tadi umpan Forkun? Uh, Doni Ma'ruf bagus saya. Masih gagal diterima oleh rekan ya. Ya langsung ke depan namun jatuh ke kaki pemain Kinantan FC coba direbut lagi dan Oh ada tarikan jelas sekali dan kartu kuning diberikan kepada furkon Doni ma'ruf ya sebagai catatan dua gol yang dicetak halus FC tadi dicetak oleh Rahmat Widianto dan juga Muhammad Zidan Dan kali tendangan bebas akan dilakukan oleh Ade Hendrawan. Oke, kita lihat Ade Hendrawan. Ya Ade Hendrawan kali ini. diumpan dulu ternyata dan kita lihat masih gagal percobaan serangan dari Halus FC di mana tadi sontekan yang dilakukan oleh Rahmat Widianto masih cukup jauh dari gawang Fadrul Davasinaga. Ya kali kesempatan untuk Kinantan. oh dan berhasil gol Didapatkan oleh Kinantan FC melalui Ronald Fajar. Memanfaatkan umpan dari Muhammad Iqbal Fadilah yang tadi kita lihat aksi individunya. Cukup membuat pertahanan unggul FC Kocar Kacir. 2-1 kali ini. Ya, unggul FC kali ini. Tentu saja mencoba mencari gol yang ketiga. Muhammad Zidane coba switch ke kanan. Kembali Muhammad Zidan. Oh mampu melewati. Muhammad Zidan kali ini. Oh aksi individu yang sangat baik. Dan kali ini. Oh sangat sayang, sangat disayangkan Rahmat Widianto tadi. Gagal memanfaatkan peluang. Karena defense yang ternyata cukup baik. Dari para pemain Kinantan FC. Kinantan kali ini. Oh, mampu melewati. Oh, tapi ada covering di sana. Ya, kita lihat Kinantan FC. Oh, sayang sekali gagal mengontrol bola. Ronald Fajar, sang pencetak gol untuk Kinantan FC. Dan tendangan ke dalam makan dilakukan oleh Ade Endrawan. Langsung ke depan dia, Rahmat Widianto Ya, mampu direbut kali ini, Kinantan FC ya kembali diumpan ke belakang. Oh, mampu direbut kali ini, Ade Hendrawan, Ade Hendrawan. Berhasil mencetak gol ketiga untuk Halus FC. Yang membuat Halus FC kali ini kembali memperbesar keunggulan. Menjadi 3-1. Yang kita lihat cukup dingin tadi. Goal! Ade Hendrawan untuk bisa menaklukkan Fadrul Halus Davasinaga. MC. Ade Hendrawan Hendawa. yang kita tahu pemain yang berasal 3 -3. dari Cilacap, Jawa Tengah. Halus Ya kali ini kembali unggul FC. Oh gagal kita lihat serangan yang coba dibangun unggul, uh, maksud saya halus FC. Halus FC yang kali ini sudah unggul 3-1. Ya, tendangan ke dalam dilakukan oleh Kinantan FC. Ya kembali kita lihat kesempatan untuk halus FC. Mampu di blok. Ya kick in kali ini akan dilakukan. Ya Rizky kali ini. Oh gagal. Dan penguasaan bola masih ada di Halus FC. Oh gagal tadi umpan yang coba dilepaskan oleh Peking. Tidak mampu dikontrol rekan ya. Kembali kita lihat build up dilakukan. Oh ada pelanggaran. Jelas dilakukan oleh Rizky Hidayatullah. Memberikan tendangan bebas untuk Kinantan FC, Muhammad Fatir umpan ke belakang. Dia terus dibayang-bayangi, ya nyaris saja direbut, namun bola meninggalkan lapangan permainan. Sentuhan terakhir dilakukan oleh Ahmad Alfianto. Atau yang biasa di sapa, packing halus FC kali ini, oh, umpan yang sayang sekali, kurang baik, dan tentu saja tidak bisa diterima oleh packing. Ya, tendangan ke dalam Muhammad Fatir. Oh, kembali kita lihat halus FC gagal menambah keunggulan tadi melalui tendangan yang dilakukan oleh Rizky Hidayatullah. Ya coba terus melakukan pressing. Masih cukup sulit kita lihat Kinantan FC mengembangkan permainan dan ya kick in dilakukan oleh Kinantan FC kali ini. Oh langsung ke depan saja dan lemparan didapatkan oleh Halus FC. Ya kali ini Kinantan FC. Muhammad Fatir. Ya dan kita lihat coba menyerang dari kanan. Dan ya masih mampu ditepis. Tendangan dari Muhammad Iqbal Fadilah. Ya kita lihat bagaimana pergerakan dari Iqbal ya. Memang cukup merepotkan beberapa kali pertahanan atau pemain-pemain dari Halus FC. Ya dan kembali kick in dilakukan atau didapatkan oleh Kinatan FC. Ya mampu direbut kali ini. Oh namun Kembali direbut oleh Kinatan FC. Kembali menguasai bola kali ini. Masih utak atik bola di belakang. Oh dan kali ini kesempatan untuk Kinatan FC. Ya sayang sekali kembali. Penguasaan bola ke tangan halus FC. Kinantan kali ini coba melakukan serangan ya switch ke kanan Muhammad Iqbal Fadilah kembali oh kita lihat sayang sekali ruang tembak dari Muhammad Fatir sudah ditutup dengan baik oleh Guntur Rohmat Dani ya Guntur langsung umpan ke depan dia ya dan tendangan ke dalam didapatkan oleh Halus FC. Aditya yang tadi coba mengirim bola ke kotak penalti. Oh mampu di blok. Tendangan yang dilepaskan oleh Abdul Rahman Nawawi atau Oman. Packing kali ini. Aditya mampu direbut. Tapi Aditya tidak menyerah. Oh, gagal menguasai bola dan kali ini Kinantan FC ya, halus FC kali ini kembali punya peluang dan oh sayang sekali diblok tadi membuat tapi tetap penguasaan bola masih ada di Unggul FC. Ahmad Alfianto. Oh, tendangan yang gagal dari Oman. Masih terlalu meninggi. Belum mampu membuat halus FC mencetak gol keempatnya. Oh, cukup baik kita lihat. Oh, dan handsball dilakukan oleh pemain halus FC. lima foul bagi Halus FC. Ya, dan Halus FC sudah 5 foul. Dan kali ini Kinantan FC coba melakukan serangan. Ya, Muhammad Yoga Fadilah. Oh, mampu direbut kali ini dan sayang sekali. Masih menyamping tadi tendangan dari Peking. Membuat Halus FC masih unggul 3-1 kali ini dan sentuhan terakhir dilakukan oleh pemain Halus FC itu Aditya. Sehingga bola untuk Kinantan FC. Ya waktu tersisa tinggal 31 detik untuk babak yang pertama. Tendangan ke dalam akan dilakukan. Oh langsung ke depan kita lihat. Kinantan FC. Oh, mampu direbut. Coba melakukan serangan balik. Kembali direbut. Dan kesempatan kali ini untuk Kinantan FC yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh Satria Nurofi membuat Kinantan FC kali ini memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Gol! Atau 2-3 maksud saya. Menjadi dua tiga kali ini. Oh kesempatan kali ini. Masih mampu dibendung oleh Fadrul Davasinaga tadi. Tendangan yang coba dilepaskan oleh Aditi ya. Oh kita lihat. Masih belum berhasil. Kinantan FC kali ini. Ya dan selesai sudah babak pertama. Dimana halus FC untuk sementara unggul 3-2. Atas lawannya Kinantan FC. Jangan kemana-mana pemirsa karena kita akan kembali di babak yang kedua. antara Kinantan FC menghadapi Halus FC di mana tadi Halus FC pada babak pertama mencetak 3 gol melalui Rahmat Widianto, Muhammad Zidan dan juga Ade Hendrawan. Sedangkan dua gol balasan dari Kinantan FC dicetak oleh Ronald Fajar dan Satria Nurofi. 3-2 kali ini. Unggul FC, unggul. Maksud saya, halus FC unggul, dan kali ini Kinantan FC gagal. Tadi percobaan serangan dari Kinantan FC halus FC mendapatkan kick-in. Coba switch ke kanan. Oh, coba ke depan dan kesempatan kembali, dan ya, berhasil. Rizky Hidayatullah mampu mencetak gol yang keempat untuk halus FC. Di awal babak yang kedua, terlihat masih cukup lengah para pemain Kinantan FC. Di awal babak kedua ini, membuat mereka kembali tertinggal dengan selisih dua angka. Kinantan langsung kita lihat. Dengan langsung yang masih gagal tadi. Menyasar gawang Guntur Rohmat Dhani. Coba melakukan build up dari bawah kali ini. Langsung ke depan namun mampu dipotong. Oleh Muhammad Lutfiansah Muzaki. Dan kali ini packing akan melakukan tendangan ke dalam switch ke kiri, kita lihat ya, kembali packing. Oh, sayang sekali gagal, Ahmad Alfianto. harus Fc, kembali coba membangun serangan langsung ke depan, kita lihat. Namun sayang sekali. Umpan yang dilepaskan Fadrul Dafasina agak tidak mampu diterima oleh Furqan Doni Ma'ruf. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana Muhammad Iqbal Fadilah kembali masuk menggantikan Muhammad Yoga Fadilah. Ya, langsung ke depan, kita lihat halus FC Jakarta. Oman oh, coba umpan ke depan, namun sayang tidak bisa diterima oleh Ahmad Padilah. Oh, langsung ke depan. Ya masih belum mampu membongkar pertahanan kita lihat. Nantannya FC switch ke kanan ya Muhammad Lutfian Samuzaki kali ini kembali back pass langsung ke depan direct namun dengan mudah diamankan oleh Guntur Muhammad Iqbal Fadilah umpan ke kanan Lutfian Ansa Muzaki kali ini. Ya dan kita lihat bola tampaknya untuk halus FC. Biar tendangan ke dalam akan dilakukan oleh Peking. Oh sayang sekali kurang cermat tadi kick in yang dilakukan oleh Ahmad Alfianto. Langsung ke depan kita lihat namun oh dibuang saja oleh pemain Halus FC dibuang oleh Ahmad Alfianto tadi. Ya dan Rahmat Widianto kembali masuk sang pencetak gol pertama Halus FC. Oh langsung kita ditendang Ya serangan balik coba dilakukan Rizky Hidayatullah. Ya Rizky. Oman. Back pass. Langsung ke depan. Mampu dihalau. Oh ada pelanggaran. Yang dilakukan oleh Abdul Rahman Nawawi atau Oman. Dengan kali ini akan dilakukan oleh Kinantan FC. Dan dilakukan oleh Furkon Doni Munaf. Furkon Doni Munaf. Ya dan kita lihat tampaknya corner kick karena tendangan dari Furkon ditepis oleh Guntur Rahmat Dani. Tendangan sudut akan dilakukan. Oh, baik sekali namun sayang. Sundulan yang masih kurang sempurna. Membuat Halus FC mendapatkan lemparan. Muhammad Zidan. umpan ke depan tadi kita lihat ya kembali direbut oleh halus FC ya dan kali ini coba buka peluang namun mampu diintersep tadi kesempatan untuk Kinantan kali ini oh sayang sekali kontrol bola yang kurang baik Halus FC kembali melakukan serangan. Dan kita lihat oh berhasil 5-2 kali ini Ade Hendrawan yang berhasil membawa halus FC unggul tiga angka atas lawannya Kinantan FC dan tentu saja ini akan semakin menyulitkan bagi Kinantan FC untuk comeback. Ya, Skor menjadi brace sudah dicetak oleh Ade Endrawan. Dua gol yang dia buat pada pertandingan kali ini. Ya halus FC kali ini atau maksud saya Kinantan FC. Oh mampu direbut kesempatan mencetak gol ke enam. Masih belum berhasil. Ya dan ternyata lemparan untuk Kinatan FC bukan tendangan sudut. Yogi ya, diumpan ke belakang, coba switch ke kanan. Oh mampu direbut kali ini. Ya, unggul FC. Ya serangan balik coba dilakukan. Yoga. Oh mampu direbut kembali. Ya masih belum mampu kita lihat melakukan percobaan. Ihsan Nanda Ramadan. Ya kali ini Kinantan. Masih belum berhasil. Oh, kita lihat peluang untuk memperkecil ketertinggalan dan sangat dingin diselesaikan oleh Mahyarudin Sidik Rangkuti untuk membuat Kinantan FC kini kembali tertinggal hanya dengan selisih dua angka. Ya cukup tenang tadi kita lihat sang kapten tim untuk mampu menaklukkan kiper Guntur Dani Pratikno. Nyarudin Rangkuti menjadi 3-5. Ya 5-3 kali ini atau 3-5. Muhammad Zidan coba umpan ke kiri dia. Ada Ade Hendrawan kembali kepada Zidan. Umpan ke depan. Ada Ade Hendrawan di sana. Ya dan kembali direbut oleh Kinantan. Sidik, oh masih belum berhasil. Mahyarudin Sidik Rangkuti. Dan kita lihat ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Halus FC. Ya dan kali ini peluang kembali dibuka namun kehilangan bola packing. Oh packing kita lihat. Masih mampu diblok. Ya dan corner kick dapatkan oleh Halus FC. Ya Halus FC kembali kita lihat. Tendangan ke dalam. Didapatkan oleh Halus. Ahmad Alfianto. Ya, peluang kali ini Kembali kick-in didapatkan oleh Halus FC. Oh, langsung saja tendangan dilakukan namun mampu diblok oleh Yogi Pratama Chan. Ya, kembali penguasaan bola masih ada di kaki para pemain Halus FC. Ahmad Alfianto coba umpan ke depan. Kali ini packing punya kesempatan dan oh second chance yang masih mampu ditepis tadi oleh Fadrul Davasinaga. Tendangan yang cukup baik sebetulnya dari Ahmad Padilah. yang coba melakukan pressing namun masih bisa dibendung. Dan kali ini Yakinatan FC Ya halus FC ternyata masih memegang kendali. Mampu direbut dan ya pelanggaran dilakukan oleh Aditya. Kepada pemain bernomor punggung 27. Wanda Putra Effendi tapi ada pemain halus FC yang tampak tergeletak. Yaitu Ahmad Adrian Maulana Simbolon. Dan tentu saja pertandingan harus dihentikan untuk sementara. Kita lihat di sini, penonton yang menyaksikan langsung dari Gor Pancasila UGM, sebuah arena yang tepatnya terletak di dalam kompleks Universitas Gajah Mada atau di lembah UGM, tepatnya. kali ini build up dilakukan oleh Kinantan FC. Ya, Muhammad Lutfian Samuzaki tadi switch ke kanan lagi. Oh, mampu direbut. Kembali halus FC kali ini punya peluang memperbesar keunggulan. Kemudian kita lihat bagaimana defense yang cukup baik dilakukan oleh para pemain Kinantan FC. Ahmad Alfianto alias Peking, Peking masih mampu dibendung oleh Fadrul Davasinaga. Membangun serangan kali ini, tidak ada pelanggaran tentu saja, halus FC kali ini. Dan sayang sekali kehilangan kontrol terhadap bola Aditya. Masih ada waktu tentu saja untuk kinatan FC mengejar ketertinggalan. Masih ada 11 setengah menit waktu tersisa pada babak yang kedua. Langsung ke depan dihalau. Ya kembali kita lihat masih cukup sulit kali ini para pemain kinantan FC kembali membobol gawang halus FC. Halus FC kali ini, Rizky Hidayatullah. Rizky masih mampu dihadang oleh Muhammad Fatir Ramdhani. Ya, Rizky kali ini umpan ke belakang packing, ya, dan kick in kali ini didapatkan oleh Halus FC. Kita lihat Ahmad Alfianto masih belum berhasil. Ya, lemparan akan dilakukan oleh Fadrul Davasinaga. Main yang juga merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya kali ini kinantan FC... Oh mampu direbut. Oh nyaris saja direbut waktu saya. Bola meninggalkan lapangan permainan dan tendangan ke dalam. Didapatkan oleh Kinantan FC. Muhammad Lutfian Samuzaki. Oh kita lihat gagal mengirim bola ke depan. Ya dan bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Membuat Kinantan FC kembali mendapatkan possession atau penguasaan bola. Ya kali ini bola masih untuk Kinantan FC. Jangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Muhammad Lutfian Sahmuzaki. Oh ternyata diganti penendangnya oleh Furkon Doni Ma'ruf. Oh masih belum berhasil Furkon. kali ini penjaga gawang dari Kinantan adalah Muhammad Maksud saya penjaga gawang dari Halus FC Kali ini adalah Gustian Pramansyah Ya switch ke kanan ada Ade Hendrawan. Ade. Kembali umpan ke kiri. Ade. Coba menyerang dari kiri kali ini. Oh sayang sekali kerjasama yang kurang baik. Ya kembali kick in akan dilakukan. Gustian kali ini coba di dan mampu direbut tapi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Aditya. Ya betul sekali jelas terjadi pelanggaran yang dilakukan terhadap Furkon Doni Ma'ruf oleh Aditya. Ya coba mengatur pagar betis kali ini Gustian Pramansyah Bola dihadapi oleh Muhammad Lutfian Muzaki dan juga Furkon Doni Ma'ruf. Ya, Doni Ma'ruf kali ini. Nanti ditangkap. Kali dari serangan coba dilakukan. Rizky langsung ke depan dan kesempatan. Masih mampu dibendung tadi. Oleh penjaga gawang dari Kinantan. Oke, okay, oh, kita lihat nyari saja blunder, dilakukan oleh penjaga gawang dari Kinantan, yaitu Muhammad Nabil Rusdiana. Ya, masih terus mencari gol keempat kali ini. Kinantan, kirim bola ke depan, ya, dan kick in kali ini dilakukan. Oh, mampu direbut, Ade Hendrawan kali ini, Ade. Ade, masih Ade, umpan ke belakang. Oh sayang sekali kita lihat umpan dari Oman. Tidak bisa diterima dengan baik oleh Rizky. Karena tadi kita lihat bagaimana ruang untuk Rizky sudah berhasil ditutup oleh Muhammad Nabil. Ya, mampu direbut lagi. Halus FC kali ini, serangan yang gagal. Ya, build up kali ini coba dilakukan oleh Kinantan FC. Masih terus mencari celah, tapi pressing juga terus dilakukan oleh para pemain halus FC. Oh kali ini. Luang yang masih belum berhasil. Ya dan ada pelanggaran. Yang dilakukan terhadap Ade Hendrawan. Oleh Muhammad Iqbal Fadilah. Ya kedudukan 5-3 masih belum berubah. Gimana... Halus FC mampu mencetak dua gol tambahan pada babak yang kedua. Sedangkan Kinantan mencetak satu gol tambahan untuk memperkecil ketertinggalan tadi. Ya dan kali ini power play dilakukan. Dan tendangan ke dalam kali ini didapatkan oleh Kinantan FC. Ya betul power play kali ini. Coba dilakukan oleh Kinantan. Namun masih gagal kita lihat. Dengan sudut akan dilakukan oleh Kinantan FC. Ya diamankan oleh Gustian. Oh coba melakukan serangan cepat namun umpan yang dilakukan Gustian kepada Ihsan Nanda Ramadan masih terlalu deras. Yogi lihat Kembali Yogi kita lihat. Oh, masih coba direbut body balance yang cukup baik tadi ditunjukkan oleh pemain Kinantan FC namun sayang sekali tendangan ke dalam kembali didapatkan oleh Halus FC ya, Muhammad Zidan kali ini Zidan umpan ke kiri dia langsung coba ke depan mampu direbut dan kesempatan kembali kali ini sayang sekali percobaan yang dilakukan Yogi Pratama Chan masih melebar dengan kaki kiri yang dia lakukan untuk menempatkan bola di tiang jauh Muhammad Zidan kali ini masih coba di press dan kembali kita lihat lemparan Didapatkan oleh Mustian Muhammad Zidan kali ini terus press. Oh mampu lolos, mampu lolos dari kepungan pemain halus FC. Muhammad Zidan umpan kepada Ade Hendrawan, kepada Zidan lagi. Rahmat Widianto kali ini ya dilepas saja oleh Rahmat Widianto sang pencetak gol pertama bagi halus FC. tendangan ke dalam. Ya dan kembali lemparan didapatkan oleh Gustian. Oh ternyata bola keluar di sideline ya, jadi ada tendangan ke dalam. Ya, Gustian kali ini langsung ke depan Gustian direct. dan kembali waktu tinggal 5 menit 12 detik ya dan kita lihat bagaimana penjaga gawang Fadrol Davasinaga keluar dari sarangnya untuk melawan clearance Ya Muhammad Zidan kali ini kembali akan melawan kick in. Oh, langsung ditendang tadi oleh pemain Kinantan FC. Direct ke depan. Mampu dihadang. Ya, kembali kita lihat unggul FC coba melakukan serangan. Menyerang dari kiri kali ini Rahmat Widianto dan oh. Membentur tiang gawang nampak ya tendangan dari Zidan tadi. Sebuah skema yang cukup baik tadi bagaimana umpan dari Rahmat Widianto mampu sebetulnya dieksekusi dengan kaki kiri oleh Muhammad Zidan, namun sayang bola masih membentur tiang Muhammad Zidan kali ini. Muhammad Zidan oh blunder dilakukan mampu diamankan Muhammad Zidan kali ini ya dan kikin didapatkan oleh Muhammad Zidan atau didapatkan oleh Halus FC maksud saya. Oh tampaknya bola untuk Kinantan. Ya bola tampaknya untuk Kinantan ternyata. Oh ada challenge yang coba diajukan oleh Kinantan FC. Kita belum tahu apa yang di-challenge tadi oleh Kinantan. Kita masih tunggu hasil rekaman video yang akan segera ditayangkan. Di mana teknologi challenge kita tahu sudah digunakan di banyak cabang olahraga. Ya dan kita lihat ternyata pelanggaran yang di-challenge tapi sepintas dari rekaman video Tampak bola terlebih dahulu, tapi kita lihat bagaimana penilaian dari wasit. Ya, dan betul tidak ada pelanggaran? Challenge unsuccessful. Challenge unsuccessful, ya, sebagai catatan memang teknologi challenge sudah digunakan. Berbagai cabang olahraga, mulai dari bulu tangkis, voli, dan juga tenis tentu saja. Dan tentu saja di sepak bola ada istilah namanya VAR atau video asisten referee. Dan juga ada goal line teknologi. Ya dan kali ini tendangan ke dalam didapatkan oleh Kinantan FC. Time out Ya time out dilakukan oleh Kinantan FC. di mana mereka masih cukup kesulitan mencari dua gol tambahan untuk bisa menyamakan kedudukan di mana kita lihat tadi pada babak pertama kedudukan 2-3 mereka tertinggal dan di babak kedua meskipun mereka mampu mencetak gol namun keadaan justru semakin buruk mereka tertinggal dua angka kali ini dan sebagai catatan kali ini Kinantan FC ada di posisi 11 klasemen setelah tadi Sadakata United mampu menundukkan Giga FC. Sehingga Sadakata yang sebelumnya ada di posisi 11 kini naik. Dan juga Kinantan turun ke zona degradasi. Ya, kali ini. Padilla merubah skor menjadi 6-3 keunggulan bagi Halus FC. Ya mohon maaf pemirsa atas gangguan teknis yang baru saja terjadi dan kali ini Halus FC sudah diambang kemenangan. Karena mencetak satu gol lagi dan kali ini mereka unggul 6-3. Dan kali ini serangan terakhir coba dilakukan namun mampu ditepis oleh Gustian yang tentu saja membuat halus FC hampir pasti menang dengan skor 6-3 dan betul saja. Luit, tanda berakhirnya pertandingan sudah dibunyikan. Di mana kita lihat Halus FC mampu memenangi pertandingan dengan skor 6-3. Dan demikian, dan dengan, demikian Kinantan FC dipastikan berada di posisi 11 karena digeser oleh Sada Kata United. Dengan demikian saya dari Suara serta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di laga selanjutnya antara Unggul FC melawan Kancil WHW Pontianak.